ya. Maaf mbak. Oh iya, ini pesanan atas nama mbak. Oh iya benar mbak. Oh iya. Bentar ya. Ngapain mbak? Mau kasih duit. Enggak mbak, nggak usah. Tadi udah dibayar kok pakai upay. Jadi nggak pakai duit kok bisa sih? Oh udah, sekarang kan zaman udah serba canggih mbak. Oh, jadi ya bisa. Oh iya udah. Makasih ya mbak. Yo sama-sama. Mari. Yo. Abah, yuk nih pesanannya. BTW ya, yuk. Kok tadi abangnya, abangnya, mbaknya dikasih duit nggak mau sih? Emang udah dibayar? Udah lah. Caranya? Jadi abah tuh nyimpan saldo di sono, jadi pas mau beli ya udah tinggal pesan aja. Praktis ya. Daripada mbak harus ribet nyari dompet, ngeluarin duit, turun lagi nyamperin mbaknya, ngasih duit, mending kalau dibalikin. Ini apaan sih? Sibuk banget. Dong. Cakep kan? Cepat! Semua tema Abah hilang. Separuh hidup Abah hilang. Abah gak bisa shopping, gak bisa makan. Bahkan untuk beli minum pun tak punya. Bagaimana ini? Abah? Kenapa? Gak ada uang cash gitu atau apapun yang... Debbie tahu kan, Abah selama ini selalu pakai debit. Gak pernah pakai cash. Cash ribet. Tapi kan kalau kayak gini jadi gak tahu harus pakai apa buat besok. Ntar makan gimana? Soalnya cash ribet deh. Abah harus ngambil nih. Ke ATM ngambil, terus belanja lagi. Terus kadang di... Kalau mau ke warung nih belanja, ngasih duitnya yang bagus, tapi dibalikinnya yang jelek, udah lusuh, kumal, bau, opek lagi. Tapi debit itu nggak selamanya memudahkan, mbak. Contohnya sekarang, kartunya nggak hilang, terus mau lapor ke bank, kan sampai lusa bank tutup. Ya juga sih. Epi, itu Epi tahu? Hei, sini. Kalian di sini? Iyalah. Lagi pada ngapain? Ini Abah habis copetan tadi. Lah, kok bisa? Ya kalau tahu kenapa bisa mah. Gak bakal kesini Abah. Salah. Terus sekarang pegang duit buat beli makan atau apa? Kan Abah biasanya dikit-dikit keluarin debit, dikit-dikit makan debit. Ini debit. Selau. Haha. Pakai duit TV aja nih. Kenapa? Ini duit. Ya itu duit. Kalian ngajarin apa biar cinta rupiah, biar sayang rupiah. Apa-apa pakai cash, apa-apa pakai rupiah, tapi duitnya lecek kayak gini coba. Ya yang penting itu duit. Tadi enggak sengaja buru-buru kan beli itu di warung beli makan dapat kembalian karena tadi buru-buru langsung masuk makan. Abah bilang lecek kalau di situ mah. Benar tuh kata Abah, kalau cinta rupiah, uangnya aturan jadi lecek. Gimana sih? Uang tuh kayak gini. Wow, ini baru kalau ini Abah suka. Tunggu dulu, jangan yang itu minjemnya. Kenapa sih apa bedanya? Ini minjemnya. Kecil banget bu. Buat besok makan saya. Terus yang ini nggak jadi? Nggak suka. Udah kan nggak jadi minjem. Siapa yang bilang nggak jadi minjem? Tadi nggak mau minjem, mau minta. Maaf ya. Pulang dulu. Enggak apa-apa kan? Sekalian kita sarah kan? Ayo bareng. Ayo. Ini enggak apa-apa kan? Pakai, tapi jangan lupa ya bunganya ya. Ayo, udah. Jadi ya. Jadi. Bye. Gimana sih? Ih. Ya enggak sadar di 100.000 aja masih diaba. Lumayan buat pulang. Jadi ingat nih, rupiah itu jangan dilipat, dicoret, distraples, diremas, apalagi dibasahin. Makanya dari sekarang kita rawat dan jaga baik-baik rupiah, oke? Okay? Thank you!